Khalifah Official. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk teman-teman yang sudah mendukung perkembangan channel ini. Semoga kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi kepada teman-teman peternak. Pemenuhan kebutuhan hijau ampakan ternak saat musim kemarau sering sekali menjadi kendala sulitnya mencari hijauan segar untuk pakan ternak kita. Keterbatasan air saat musim kemarau menjadi hijauan terbatas karena sulit tumbuh. Salah satu cara antisipasinya dengan cara memanfaatkan limbah pertanian. Tapi kita tahu bahwa limbah pertanian masih rendah ataupun miskin nutrisi, maka kita perlu mengelolanya meraciknya kembali supaya itu lebih setara dengan rumput hijauan ya. Sehingga sapi kita lebih lahap dan rakus ya dalam makan, walaupun jenis pakan yang berbeda ya. Walaupun bukan hijauan, tapi kualitasnya hampir sama dengan hijauan. Baiklah, kita langsung saja melihat cara raciknya. Check it out. Jadi bahan-bahan yang kita pakai di sini teman-teman yaitu ada garam, penyedap rasa, kemudian bahan yang selanjutnya yang kita pakai yaitu air cucian beras, selanjutnya gula atau bisa juga pakai tetes tebu, dan yang terakhir kita pakai probiotik. Nah, inilah bahan-bahan yang kita pakai teman-teman. Oh ya teman-teman, saya ulang kembali bahwa garam itu menjadi sumber mineral esensial natrium dan kol. Mineral ini tidak disimpan dalam tubuh sapi ya, karena sebagian besarnya terdapat dalam cairan tubuh dan jaringan lunak. Kemudian air cucian beras ini mengandung 90% karbohidrat yang serupa pati, juga mengandung vitamin, mineral, dan protein, serta 80% protein beras yang disebut protein glutein. Probiotik ini berfungsi untuk meningkatkan keseimbangan dan fungsi pencernaan sapi ya. Baiklah, langsung saja kita campurkan dengan air cucian beras. Untuk garam kita memberikan sebanyak 2 genggam. Untuk wadah yang lebih besar bisa ditambahkan menjadi 3 genggam. Selanjutnya kita berikan probiotik cukup 1 tutup. Dan kita tambahkan juga penyedap rasa ya, supaya lebih terasa lagi. Ini cukup 1 bungkus, terserah teman-teman mau pakai Royco, micin, itu juga sama, itu juga boleh. Ini sudah kita turunkan semua. Kemudian kita campurkan juga gula ya, atau bisa juga tetes tebu. Kita turunkan ya ke sini, tapi terlebih dahulu kita takar dulu ya. Menggunakan gelas ya, gelas seperti ini. Ini sedikit susah ya teman-teman, karena ya saya merekamnya sendiri. Ya, kita tuangkan saja langsung ya. Baik, seperti ini. Ini
ini kita langsung saja tuangkan ke wadah yang berwarna merah ini ya, supaya bertujuan untuk kita lebih luasa dalam mengaduk ya, supaya mengurangi pergumpalan. Karena kita tahu sifat dari gula yang sudah kita cairkan ataupun tetes tebu itu ya bersifat sangat lengket ya, makanya kita antisipasi dengan ini. Kemudian kita aduk, kita putar-putar ya, kita aduk sampai benar-benar meleleh semuanya. Untuk lebih memudahkan, kita menggunakan mesin semprot ya teman-teman. Baiklah, kita pastikan terlebih dahulu apakah semua bahan yang kita campurkan sudah tercampur rata. Ya, setelah itu kita tuangkan langsung ya semuanya ke dalam semprotan. Aduh, ini garamnya belum melarut semua. Selanjutnya kita juga masukkan gula atau tetes tebu ini ya, semua ya teman-teman. Baiklah, semua bahan sudah kita masukkan ke dalam semprotan ini. Saatnya kita tutup. Terus kita semprotkan ke limbah pertanian ini ya teman-teman ya, berupa kulit jagung. Kulit jagung ini biasanya petani hanya langsung membakar ya, jadi kalau kita bisa memanfaatkan ya, ini justru lebih baik ya, apalagi khususnya untuk ternak kita. Bisa teman-teman lihat ya, semuanya ini yang di atasnya sudah basah. Kemudian kita bolak-balik. Kita bolak-balik. Jadi manfaat dari racikan ini yaitu ya, yang pertama sapi lebih menyukai ya, sehingga sapi lebih makan secara lahap dan rakus. Kemudian mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi dari biasanya ya teman-temannya, sekitar 7-9% ya. Kemudian ini lebih mudah dicerna oleh sapi karena sudah kita olah ya teman-teman. Kemudian nilai gizi pakan ini itu meningkat ya, lebih tinggi lagi dari yang rendah kemudian menjadi tinggi. Kemudian aromanya ini lebih harum ya, tidak berbau busuk dan tentunya lebih bersih. Adapun keunggulan lain dari bahan ini itu mudah kita temukan dan sangat murah ya, dan ini tentu saja bisa menjadi sebagai cadangan pakan tahan lama, praktis dan juga murah ya.
ya kita bolak-balik lagi teman-teman, kita bolak-balik ya sampai ini benar-benar semuanya itu kena ya, kena semprotan racikan ini. Setelah semuanya sudah kita rasa semuanya sudah rata ya terkena dengan semprotan ini, setelah itu kita tutup. Kita tutup menggunakan terpal ya. Kita diamkan selama itu juga bisa terbakar ya. Kita tutup ya teman-teman, sampai semuanya itu tidak ada yang kelihatan ya. Seperti ini kita butuh memperbaikinya, kita tutup ya, kita pastikan semuanya benar-benar tertutup. Oke, seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya, bisa kita berikan dalam waktu 7 hari ya, 7 hari kita diamkan terlebih dahulu. Setelah itu bisa kita berikan kepada sapi sebagai pakan alternatif atau mungkin pakan tambahan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita, sampai jumpa lagi di postingan berikutnya. Jika teman-teman ingin berkomentar, silakan komentar di bawah kolom komentar. Dan oke, sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.